Halo, selamat siang dan selamat bergabung di program SHEHEX 2022, sebuah program yang diinisiasi oleh Indosat Ooredoo Hutchison. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam rangkaian webinar program SHEHEX 2022 dengan topik Ekofeminisme Transformatif untuk Keadilan Iklim. Kita akan membahas tiga topik utama, yaitu peran perempuan untuk mengurangi perubahan iklim dan menjaga alam. Yang kedua, hubungan antara ekofeminisme dengan budaya hidup berkelanjutan. Dan yang ketiga, rekomendasi tepat guna untuk menawarkan solusi terhadap keadilan iklim berbasis teknologi. Perkenalkan, nama saya Witi Capri yang akan memandu webinar ini. Senang sekali saya bisa hadir dan menyambut teman-teman semua menonton secara live di rumah maupun di kantor. Semoga semuanya dilindungi dan sehat walafiat ya. Saya juga ingin menyapa bintang tamu spesial kita yang telah hadir, yaitu Mbak Halisa Khalid atau biasa dipanggil Mbak Alin, Public Engagement and Action Greenpeace Indonesia. Lalu Mbak Adita Fitzeli Utami atau biasa dipanggil Mbak Afu, Environmental Economist and Green Policy Co-founder, dan Mbak Siti Maimunah, founder dari Ruang Baca Puan. Saya juga ingin menyapa para tamu undangan dan startup antusias yang sudah hadir dalam acara ini. Nah, karena kalian yang gabung dari banyak tempat, maka silakan mengisi di kolom komentar dari mana kalian semua berasal. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan program SHEHEX 2022 terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke sesi inti kita. SHEHEX 2022 adalah program pembinaan dan kompetisi bagi perempuan Indonesia yang dibentuk oleh Indosat Ooredoo Hutchison yang bertujuan mengurangi kesetaraan mengurangi kesenjangan gender dalam ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan perempuan dengan menggunakan teknologi. Rangkaian program SHEHEX 2022 ini memiliki misi untuk memberikan akses edukasi melalui serial webinar, incubation, dan body program yang didedikasikan untuk perempuan Indonesia yang unggul dan berdaya dalam entrepreneurship dan melek terhadap perkembangan teknologi. Nantikan pengumuman lebih detail setelah webinar kita hari ini. Agenda hari ini akan kita mulai dengan panel diskusi bersama tiga narasumber perempuan yang saya sayangi semua, yaitu satu Mbak Halisa Khalid. Mbak Halisa Khalid atau Mbak Alin ini sudah menyuarakan suaranya soal persoalan lingkungan hidup, demokrasi, dan hak asasi manusia sejak beliau berada di bangku kuliah. Beliau berkecimpung dalam kerja-kerja advokasi lingkungan hidup di Indonesia, menulis beberapa artikel terkait lingkungan hidup di media massa adalah salah satu cara Mbak Alin untuk membangun kesadaran politik hijau dari berbagai pihak, terutama pengambil kebijakan atas situasi krisis ekologi dan krisis iklim yang sekarang tengah terjadi. Ibu dari satu orang putri ini kini beraktivitas sebagai Public Engagement and Action di Greenpeace. Lalu yang kedua ada Adita Fitzeli Utami atau Mbak Afu, Environmental Economist and Green Policy Co-founder. Mbak Afu ini adalah inisiator dari Green Policy ID, sebuah komunitas profesional muda dengan visi mendorong kolaborasi lintas sektor untuk kebijakan publik yang lebih berbasis data dan empati. Mbak Afu membuat berbagai video essay melalui Frame and Synthesis, sebuah kanal YouTube yang bertujuan mendorong kemampuan berpikir kritis melalui pembahasan isu sosial dan politik. Sebagai ekonom lingkungan, Mbak Afu telah melakukan berbagai penelitian dan analisis kebijakan publik untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam dan rendah karbon menuju kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga ada Mbak Siti Maimunah atau biasa dikenal dengan Mbak Mai. Mbak Mai adalah founder dari Ruang Baca Perempuan. Mbak Mai ini juga seorang peneliti dan juga penulis, pendiri Ruang Baca Puan, sedang belajar tentang politik ekologi feminis di University Passau, Jerman. Dan Ruang Baca Puan ini secara rutin mengadakan sekolah dan ngaji ekofeminis untuk anak-anak muda dan komunitas, khususnya perempuan sejak tahun 2020. Dengan melatih literasi dan menulis isu ekofeminis,
Selain itu, di ruang baca perempuan, di ruang baca perempuan, sorry banget, Mbak Mai juga meneliti di Sayogyo Institute dan aktivis tim kerja perempuan dan tambang atau PKPT. Nah, pada webinar hari ini kita akan mengetahui peran perempuan untuk mengurangi perubahan iklim dan menjaga alam, hubungan antara ekofeminisme dengan gaya hidup berkelanjutan, dan rekomendasi tepat guna untuk menawarkan solusi terhadap keadaan iklim berbasis teknologi. Lalu nanti akan dilanjutkan Q&A session. Nanti teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut dapat menanyakan pertanyaan dalam sesi tersebut dan dijawab langsung oleh tiga narasumber kita. Langsung saja saya akan mengundang pembicara kita pada hari ini. Halo, selamat datang Mbak Afu, Mbak Mai, dan Mbak Alin. Gimana kabarnya? Hai. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Senang banget bisa ketemu dengan tiga perempuan kesayangan saya yang sering banget saya dengar namanya juga gitu ya. Nah, untuk mengawali diskusi kita kali ini, ada beberapa sih pertanyaan yang ada dalam benak saya juga gitu. Yang pertanyaan pertama pengen saya tanyakan ke Mbak Afu, Mbak Mai, ataupun Mbak Alin terkait dengan bagaimana sih pengaruh pandemi dan kebiasaan new normal bagi iklim dunia gitu ya. Silakan mau Mbak Mai atau Mbak Afu atau Mbak Alin dulu. Boleh? Ya. Boleh. Aku rasa kuncinya ada di dua nih. Yang pertama itu perlambatan gitu ya. Perlambatan itu dalam artian kita bisa loh melambatkan gaya hidup kita gitu ya. Tapi juga menunjukkan kepedulian satu sama lain, kan banyak tuh kerja-kerja saling bantu sama satu sama lain gitu. Jadi individualisme itu bisa kita tekan gitu sampai gitu ya. Jadi ada hal-hal praktek baik yang terjadi. Itu bukti bahwa konsumsi kita mengurangi pergi dan sebagainya, menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan itu bisa loh. Tapi juga setelah new normal itu ada semacam euforia percepatan gitu ya. Di samping juga pandemik menghasilkan sampah yang luar biasa tentu saja dari konteks alat kesehatan, masker dan seterusnya yang kita belum tahu dampaknya dalam jangka berapa panjang. Tapi kita tahu itu udah masuk ke laut dan seterusnya. Tapi ada juga euforia percepatan yang udah nih, udah pandemik nih, kita mari hidup sesuai seperti kemarin gitu kira-kira. Terus tidak hanya itu, jadi euforia untuk mempercepat semuanya, termasuk tidak hanya kita, tetapi juga pemerintah misalnya yang kemarin melambatkan kegiatan, korporasi, dan seterusnya, ayo kita percepat semuanya. Jadi ada dua sisi itu yang saya rasa penting kita refleksi. Makasih banget Mbak Mai. Mbak Afu atau Mbak Alin? Ya, mungkin... Saking antusiasnya, antusias semua. Iya, kalau aku mungkin singkat aja. Jadi benar banget tadi yang sudah disampaikan Mbak Mai gitu kan, bahwa selama pandemi memang ada mungkin pelambatan yang dipaksakan gitu ya. Tapi positifnya kalau mau nambahin melihat angka datanya, bahwa secara global itu emisi gas rumah kaca global turun sampai 6,4% gitu kan di tahun 2020 saja. Cuma memang itu tadi, karena kalau menurut aku sih ada kesempatan yang kita lewatkan, di mana selama pandemi itu alih-alih kita memikirkan dunia lebih baik seperti apa yang kita mau bounce, jadi kan sebutannya kan selama ini bounce back ya, tapi sebenarnya kita juga nggak mau bounce back, karena back itu juga nggak baik juga gitu kan, itu model ekonomi yang sangat intensif emisi dan seterusnya gitu. Tidak, akhirnya di 2021 itu
mungkin ekonomi membaik, tapi kemudian membaiknya memang berorientasi ke tadi kembali mengejar dan mempercepat gitu, sehingga emisinya kemudian juga kembali naik gitu, karena bukan bounce forward, artinya bukan kita jadi benar-benar sampai transisi juga ke model ekonomi yang lebih baik gitu. Nah, that being said, sebenarnya kalau misalnya mau agak optimis sedikit, memang rate percepatan pertumbuhan ekonominya itu kalau misalnya dibandingkan dengan rate kenaikan emisinya, intensitasnya menurun. Artinya untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi kembali gitu ya, dari 2020 ke 2021 dan mungkin sekarang ke 2022, besarnya emisi yang kemudian naik lebih rendah gitu. Artinya kecepatan emisi naiknya itu lebih rendah daripada kecepatan ekonomi naik kembali gitu. Nah, itu mungkin kalau mau dilihat positifnya baik gitu, artinya selama 2021 ini kemudian ya ada mungkin dari Glasgow Pact juga ya, semakin didorong, semakin banyak banget aktivis-aktivis yang vokal gitu, bagaimana kita harus phasing out dari fossil fuel dan sebagainya. Mungkin gitu, itu ada pengaruhnya juga, dan banyak bisnis-bisnis juga sudah mulai threaten lah ya, kena ancaman langsung dari kalau misalnya mereka tidak mau berubah gitu. Jadi ada elemen itu. Di level individu juga mungkin kayaknya kalau mau agak optimis gitu ya, mudah-mudahan sih selama pandemi kayaknya banyak orang juga semakin menyadari betapa livability dari tempat tinggal mereka, ya pentingnya kalau simple kayak peran tanaman dalam memproduksi oksigen gitu, yang kemudian akhirnya sebenarnya kalau di skala besar kan berarti kita perlu melindungi hutan dan sebagainya, itu mulai tumbuh gitu. Jadi mungkin itu dua aspek yang bisa di-highlight ya selama pandemi ini. Gimana Mbak Kalisa? Iya, ini langsung ya Mbak Ika, lanjutin dari Mbak Afu dan Mbak Mai sebenarnya. Jadi memang pandemi ini mengajarkan kita banyak hal ya, terutama sebenarnya di tingkat policy makers ya, yaitu tadi soal pelambatan. Sebenarnya kan kita memberi, pandemi itu memberi kesempatan pada bumi untuk bisa bernafas dulu gitu. Udah sekian waktu yang panjang bumi itu terus dieksaksi gitu ya, dieksploitasi, dan sebenarnya juga para ahli mengingatkan bahwa pandemi itu nggak lepas dari sebenarnya akumulasi dari proses ekstraksi terus menerus yang terjadi. Jadi kita ya memang dipaksa untuk melambat gitu secara ekonomi gitu, nggak terus mengejar pertumbuhan. Nah, sebenarnya kita juga bisa melambatkan laju ekonomi yang dipaksa gitu, karena sebenarnya bukan hanya soal krisis iklim yang kemudian menjadi dampak dari terus menerusnya ekstraksi sumber daya alam ya, dan memaksa bumi terus bekerja gitu, tapi juga sebenarnya juga nggak ada ketidakadilan di sana gitu. Nah, ini yang kemudian memaksa kita sebenarnya untuk harusnya bisa merefleksi diri, dan dalam konteks pemerintah atau para pemimpin negara-negara di dunia harusnya bisa mengoreksi gitu. Mengoreksi model ekonomi yang nggak bisa lagi kayak gini, nggak terus-menerus dipaksa kayak gini. Kita bisa kok menurunkan atau melambatkan laju ekonomi yang terus dipaksa tumbuh, tapi mengorbankan banyak hal ya, termasuk mengorbankan keselamatan kita. Nah, pandemi ini jadi mengajarkan kita seperti itu gitu. Nah, cuma sayangnya Mbak Mai udah mention juga gitu ya, ini kok bukannya belajar dari pandemi ya, situasi pandemi terutama baik para pemimpin negara-negara di dunia maupun korporasi gitu ya, pebisnis, itu malah justru balik lagi ke business as usual yang ya justru mempercepat, karena kemarin selama pandemi 2 tahun melambat, sekarang kita percepat gitu. Bahkan regulasinya disiapkan yang benar-benar instan gitu ya, instrumen-instrumen lingkungannya direduksi gitu. Nah, ini sepertinya memang belum belajar ya dari pandemi ini para pemimpin negara-negara gitu. Nah, tapi satu hal yang lain juga kemudian kita merefleksi sebagai bagian dari society ya. Ini yaitu tadi ya, ada nilai-nilai solidaritas yang tumbuh gitu ya. Dan terutama mungkin kita jadi punya waktu untuk berterima kasih lebih banyak gitu ya,
ada sektor lain yang mungkin nggak selama ini nggak, terutama kita yang tinggal di kota-kota ya, nggak terlalu mikirin gitu bahwa kalau pangan kita nggak disupport sama sektor pertanian gitu ya, kita akan benar-benar kolaps gitu. Nah ini kan sektor yang tumbuh di masa pandemi adalah sektor pertanian, dan kemudian juga society kemudian juga berpikir bahwa sebenarnya model-model pertanian keluarga ya yang kemudian tumbuh gitu, solidaritas warga bantu warga itu juga tumbuh gitu ya, karena memang kita nggak bisa menggantungkan hidup kita kepada pemimpin negara, kepada pemerintah saja, karena ya kita tahu kemarin responnya juga seperti apa di awal-awal terutama ya. Nah itu sih refleksinya di sana, dan harusnya ada koreksi mendasar terhadap model-model ekonomi gitu. Nah pandemi ini alarm, sebenarnya alarm. Kita semoga tidak ada lagi misalnya pandemi baru ya, kalau misalnya tidak mengoreksi kegagalan dari model ekonomi hari ini. Ya, kalau bisa saya highlight berarti dari pandemi kita bisa belajar bahwa yang namanya pelambatan itu realistis sekali untuk bisa dilakukan, termasuk gimana kemudian ada realisasi bahwa phasing out fossil fuel itu ternyata mungkin karena kemudian emisi turun, kemudian aktivitas kita menggunakan yang basisnya adalah fossil fuel itu melambat gitu ya. Kemudian solidaritas masyarakat itu teruji sekali dalam pandemi, dan itu menjadi semacam backbone ketika kita mengalami pandemi kemarin. Dan juga tadi Mbak Alfu juga meng-highlight bahwa selain itu juga di ranah individual itu kita jadi sadar bahwa kita itu penting untuk tanam-tanaman gitu ya, yang basisnya untuk baik itu untuk pangan maupun untuk oksigen untuk iklim seperti itu. Nah, yang kedua pertanyaan yang menarik, bagaimana sih relasi ekofeminisme itu dengan sustainable living atau budaya hidup berkelanjutan seperti itu? Siapa nih yang mau duluan? Mbak Afu, Mbak Alin, atau Mbak Mai? Atau Mbak Mai lagi nih? Atau Mbak yang Mai lagi ada... yang ada... Berikutnya ntar gue belakangan ya. Oke. Ya, jadi silakan Mbak Mai. Ekofeminis itu sebenarnya dia mengkritik cara kita sekarang yang tadi kita bicara pertumbuhan ekonomi ya. Afu tadi menjelaskan tentang itu gitu. Jadi ekofeminis sebenarnya mengkritik model pertumbuhan ekonomi yang sekarang kita lakukan itu jauh dari sesuatu yang berkelanjutan tentunya. Kita apapun lah namanya tadi ada sustainable living. Kenapa begitu? Karena model yang sekarang itu menciptakan gap ekonomi yang luar biasa. Misalnya dalam konteks Indonesia ya, di mana hampir separuh aset di negara ini hanya dikuasai oleh 1% orang. It's not sustainable living. Mungkin hanya sustainable untuk 1% orang, tapi tidak untuk 99%. Itu yang pertama. Yang kedua, kritik ekofeminis adalah dia melihat bahkan yang 1% itu berdiri di atas eksploitasi alam yang luar biasa, yang berkontribusi terhadap krisis yang lebih luas. Gitu ya. Yang ketiga, kritik ekofeminis terhadap konteks pertumbuhan ekonomi, dia juga bertumpu pada didukung oleh kekerasan terhadap perempuan gitu. Dalam konteks misalnya bagaimana eksploitasi alam itu kemudian memiskinkan perempuan terutama gitu ya, karena relasinya ketergantungannya terhadap alam. Tidak hanya itu, misalnya bagaimana perempuan dalam kerja-kerja domestik yang tidak dibayar dan harus menanggung seluruh paket mulai kelahiran dan seterusnya, biaya-biaya itu, padahal mereka juga menghasilkan melahirkan buruh yang bekerja dalam sistem buruh murah untuk menopang pertumbuhan ekonomi itu juga bukan sustainable living gitu. Jadi itu kritik ekofeminis sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kita memandang sesuatu yang berkelanjutan itu tidak hanya agar kita bisa mengkonsumsi sesuatu yang terus berlanjut, misalnya pangan dan seterusnya, tetapi juga bahwa itu punya dimensi lain, termasuk dimensi yang tadi oleh Alin disebutkan, keadilan, ya,
ada keadilan antar generasi, ada keberlanjutan bagaimana alam melayani gitu. Nah, itu yang sebenarnya kemudian dihubungkan secara kritis oleh ekofeminis yang sekarang membuat kita ada dalam situasi krisis yang berlapis, termasuk saat ini kita bicarakan tentang krisis iklim misalnya. Itu Winke. Makasih Mbak Mai, Mbak Fu. Iya, kalau aku mungkin pengen highlight kemiripan antara, sebenarnya kan kalau kita ngomongin feminisme, musuh utamanya itu, ya kata kuncinya opresi dan mungkin patriarki gitu ya. Sebenarnya dalam hal bagaimana kita sampai ke pathway atau ya kondisi kebencanaan iklim hari ini pun, sebenarnya root atau akar awal masalahnya sekali juga sama, adalah eksploitasi, bisa jadi greed gitu ya, dan juga ya opresi, dan mungkin ini sama, semangat-semangat patriarki dalam menguasai, mendominasi, ya dalam hal ini sumber daya alam gitu ya, atau apa yang alam kuasai, apa yang alam sediakan gitu ya, untuk dikuasai dan dieksploitasi. Jadi, kalau aku melihatnya, itu tadi mungkin lensa, bukan lensa gender per se, tapi mungkin lensa opresinya gitu ya, bisa sama-sama kita pakai juga untuk melihat apa yang terjadi hari ini, di dalam bagaimana kita punya model ekonomi seperti hari ini gitu ya. Kalau misalnya kita boleh pertanyakan kan, sebenarnya kenapa ada obsesi atau fetish, aku sebutnya fetish yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Siapa yang menciptakan fetish ini, dan kenapa fetish ini yang kemudian mendorong berbagai keputusan para penguasa di level nasional maupun global gitu ya. Kenapa ketika kita mikir mengembalikan apa ya, sebenarnya kan well-being harusnya kata kuncinya, okay? Atau apa ya, kesejahteraan, kebahagiaan atau kecukupan hidup gitu ya, untuk semua orang gitu, yang dan inherent di dalamnya adalah equity juga nih gitu, kesetaraan, equity secara politik, equity secara akses, tapi juga equity secara distribusi sumber daya atau bahkan kekayaan juga gitu ya, atau ya wealth lah bisa dibilang gitu ya. Tapi bukan pembesaran, kalau dalam ilmu ekonomi kan pembesaran pie gitu ya, dalam konteks pertumbuhan ekonomi seolah-olah itu tanpa batas gitu, dan malah menomorduakan aspek well-being-nya ini gitu. Nah, ketika kita lihat atau kita sandingkan apa namanya ya, ini eco feminisme ini sebagai atau environmentalism dengan feminisme, kita bisa lihat kemiripan-kemiripan ini gitu ya, jadi lebih kaya sebenarnya bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi hari ini. Sehingga ya kalau buat aku sebenarnya dalam konteks environmentalism juga akhirnya atau ya ekofeminisme ini ya akhirnya musuh kita tuh sama, yaitu opresi gitu ya, yang didorong oleh greed, yang didorong oleh relasi kuasa juga, dalam hal ini penguasaan sumber daya alam oleh sedikit manusia gitu, dan betapa kerusakannya tuh dirasakan oleh semua orang. Dan ini mungkin on a less ini aspek ya, tapi apa ya, dalam arti memang kebetulan ya karena patriarki itu sendiri gitu ya, banyak dari pembuat keputusan yang mengantarkan ekonomi kita dan sistem politik kita ke mana kita hadapi hari ini adalah juga kebetulan pria-pria, tapi bukan karena prianya, tapi model berpikir patriarkinya ini gitu kan, yang tadi arahnya dominasi, kekuasaan, mengeksploitasi gitu, dan seterusnya. Padahal kalau kita tadi mau kritisi gitu ya, kita mau lihat lebih dekat lagi, bisa nggak sih kita mempertanyakan sistem politik seperti apa yang setara gitu ya, dalam semangat kesetaraan feminisme ini gitu, sistem politik mana di mana semua marginalized groups bisa punya suara, kelompok yang terpinggirkan semua diajak ke tengah, didengarkan concern-concern mereka, apa warga-warga petani-petani yang seringkali atau ya atau teman-teman yang tinggal di desa yang seringkali halaman belakangnya itu dieksploitasi karena mining gitu ya, atau karena sumber air mereka untuk pertanian juga dikuasai oleh perusahaan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya hari ini tidak ada ruang politik atau ruang ya dalam penguasaan sumber daya itu nggak ada ruang di mana semuanya itu bisa bilang dan mengelola bersama-sama gitu. Itu bisa kita pertanyakan. Kita bisa pertanyakan apakah fetish terhadap pertumbuhan ekonomi ini bisa digantikan oleh
sesuatu yang lebih sehat gitu ya, dalam arti bagaimana kita mengukur well-being, bagaimana kita juga mengutamakan pentingnya udara yang bersih untuk bisa dihirup, livability dari kota dan sebagainya, yang sebenarnya jauh lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi for the sake of pertumbuhan ekonomi sendiri aja gitu. Kita bisa pertanyakan bagaimana kita meredistribusi wealth gitu ya, sesuai dengan ya tadi equity principles dan seterusnya. Jadi kalau buat aku itu gitu. Nah akhirnya nanti kalau tadi pertanyaannya ke gaya hidup gitu ya, pada akhirnya itu sih ketika kita udah berubah pandangannya, jadi dari yang tadi kayak berorientasi greed dan mau semuanya dimiliki di level individu pun gitu ya, konsumerisme gitu ya, itu juga bentuk kalau untuk aku tadi sumbernya itu ria rasa greed dan mungkin di enable oleh kapitalisme juga. Kapitalisme menurut aku inherently patriarkal. Jadi apa, ketika itu semua kita pertanyakan juga di level individu, harusnya lifestyle-nya bisa lebih balance, mungkin minimalis kalau bahasanya sekarang gitu ya, lebih melihat harmoni antara apa yang cukup untuk kita, terus bagaimana kita juga berbagi dengan orang sekitar gitu ya, dan mengelola sumber daya alam dengan lebih baik di level individu maupun sampai ke nasional atau bahkan global. Mungkin itu tambahan dari aku, Mengke. Makasih Mbak Alfu. Mbak Alin? Ya, udah panjang kali lebar ya Mbak Mai dan Afu. Tapi ya kalau misalnya balik lagi kembali ke pertanyaannya Mbak Wike ya, terkait dengan apakah ekofeminisme itu kemudian bisa memastikan sustainable living. Aku sendiri meyakini iya bisa, karena dan pasti kalau kita berpegang pada prinsip-prinsip dan nilai ekofeminisme ya, ya kita tahu dalam basic apa namanya konsep ekofeminisme itu bagaimana kita melihat ya kerekatan spiritual antara perempuan dan alam gitu. Dan ekofeminisme seperti yang Mbak Mai sampaikan tadi sebenarnya adalah antitesis ya terhadap sistem kapitalisme yang kita tahu memang menggunakan watak-watak yang patriarkal gitu. Dan itu dioperasionalisasikan ya oleh para oligarch yang hari ini benar-benar gitu menggunakan watak-watak yang patriarkal ya, penuh opresi, kemudian juga mengakumulasi kekuasaan mereka, baik kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan politik gitu ya. Dan kemudian penggunaan opresi bukan hanya opresi penindasan atas satu manusia dengan manusia yang lain gitu ya, di mana 1% menguasai 90% gitu, tapi juga opresi terhadap alam. Alam yang dalam konteks tentu saja dalam konteks kalau kita menggunakan kita tahu antroposentris ya, bagaimana manusia merasa lebih memiliki kuasa gitu ya, kekuasaan dan lebih baik dari alam itu sendiri gitu. Nah itu yang kita lihat gitu, dan saya meyakini bahwa ekofeminisme sebagai antitesis dari sistem ekonomi kapitalisme gitu ya, yang wataknya patriarkal gitu, dan dia berwujud di industri-industri ekstraktif yang syarat dengan kekuasaan, syarat dengan penindasan, dan bahkan juga menggunakan cara-cara yang militaristik gitu ya. Nah ini yang kemudian banyak dalam praktiknya menyingkirkan perempuan dari ruang hidupnya gitu. Ya kita tahu ya, kalau balik lagi bahwa begitu kuat relasi antara perempuan dan alam, kita bisa melihat misalnya dari masyarakat adat yang begitu punya relasi kuat antara hutan adat dan perempuan gitu. Dan bagaimana kapitalisme itu menghancurkan, bukan hanya menghancurkan alamnya, bukan hanya menghancurkan hutannya, karena ketika hutannya dihancurkan atau dirusak, sebenarnya juga sedang menghancurkan kebudayaannya, kehidupan gitu. Nah, karena ada relasinya di situ. Nah, itulah kritik ekofeminis gitu ya, terhadap model-model ekonomi yang dianut oleh sistem hari ini ya, sistem kapitalisme hari ini gitu. Dan itu terus berlanjut ya. Nah sebenarnya kegagalannya juga sudah kita alami gitu ya, krisis iklim dan kemudian juga pandemi gitu. Nah itu adalah kegagalan-kegagalan yang sebenarnya dikhawatirkan dan sudah diingatkan gitu oleh ekofeminis gitu, jika terus melanjutkan model-model ekonomi yang seperti ini. Mungkin itu tambahan dari aku Mbak Wike.
Makasih banget Mbak Alin, kurang lebih tiga pembicara kita ini sepakat ya bahwa ekofeminisme ini penting banget untuk kemudian kita melihat upayanya untuk kata kuncinya ada keadilan, kemudian positioning well-being itu dalam center gitu ya, dalam center diskusi maupun dalam desain sistem, terutama sistem ekonomi yang ada yang sekarang itu lebih banyak eksploitatif terhadap alam. Kalau tadi diskusi dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, saya menyimpulkan bahwa kita itu punya banyak banget PR dan tugas terutama terkait dengan kebijakan. Nah, saya mau ke Mbak Afu dulu sebagai environmental economist. Saya pengen tahu nih Mbak Afu, bagaimana sih kebijakan publik terhadap upaya mengurangi jejak karbon terutama terkait dengan ekonomi hijau. Dan ya, ini ekonomi dan gender ya. Ya, makasih banyak pertanyaan ini. Sebenarnya apa yang paling dipenasarin semua orang gitu? Karena kayaknya kalau misalnya nggak banyak engage atau terekspos dengan apa yang pemerintah lakukan, memang mudah untuk benar-benar pesimis banget gitu. Kok nggak kelihatan atau nggak kedengeran gitu apa yang pemerintah Indonesia lakukan dalam konteks isu krisis iklim terutama gitu ya, lingkungan maupun interseksionalismenya dengan gender. Yang pertama sih sebenarnya yang mungkin jadi titik awal banget dan titik nol-nolnya lah ya untuk perjalanan ini adalah target penurunan emisi Indonesia sendiri. Jadi sama dengan semua negara lain di bawah perjanjian Paris, Indonesia punya target 29% penurunan emisi dengan usaha sendiri sampai 41% dengan bantuan internasional di bawah business as usual level di tahun 2030. Jadi artinya memang ada target gitu ya untuk Indonesia menurunkan emisi. Apakah target ini cukup? Banyak lembaga independen yang menyebutkan, dan bukan cuma Indonesia gitu ya, tapi secara global juga tidak cukup untuk menahan pemanasan global di 1,5 derajat gitu. Harusnya jauh lebih ambisius lagi, kalau nggak dikali dua kali lipat, mungkin bahkan lebih gitu. Yang kedua juga secara global, harusnya yang dibutuhkan untuk menahan pemanasan global itu, kita nurunin emisi sampai net zero, artinya benar-benar sampai nol gitu ya secara net, di tahun 2050 gitu. Nah, tapi Indonesia sendiri bahkan belum berani untuk punya target net zero di 2050 itu. Kita masih di 2060. Jadi, bahwa targetnya perlu lebih ambisius, betul. Nah, sekarang target hanyalah target gitu ya. Artinya, bagaimana target ini dioperasionalisasikan ke dalam kebijakan di level sektoral. Kalau kita lihat ngomongin sektor, 90% dari total emisi Indonesia itu datang dari dua sektor saja. Yang pertama, land use dan hutan. Jadi bagaimana kita mengelola hutan dan mengkonversi hutan dan lahan dan dalam konteks pemanfaatan untuk pertanian, itu lebih dari setengah. Kemudian sisanya datang dari sektor energi, artinya listrik yang kita pakai untuk konsumsi personal, listrik buat industri, transportasi yang kita pakai termasuk pesawat di dalamnya dan seterusnya gitu ya. Jadi dua sektor ini saja tuh 90% dari total emisi. Sekarang kalau kita zoom in lebih dekat lagi, Mbak Wike, apa aja kebijakan di level sektor itu masih banyak banget PR-nya gitu. Banyak progres tapi juga banyak PR. Kalau aku mulai dari yang lahan dulu ya, tadi yang hutan dan lahan gitu. Pemerintah Indonesia itu sudah mengeluarkan dari sejak zaman SBY sebenarnya moratorium atau penghentian pengeluaran izin baru izin untuk mengkonversi hutan primer dan gambut gitu ya di Indonesia. Yang sebenarnya bagus, patut diselebrasi gitu, secara global juga banyak yang memuji gitu. Cuma memang di level pertama, di level implementasinya akhirnya masih banyak kita sebutnya leakage ya, atau kebocoran-kebocoran gitu ya, di mana tetap ada pengecualian-pengecualian izin yang diserahkan meskipun sebenarnya harusnya udah ada moratorium gitu. Termasuk nih salah satu yang jadi resiko juga adalah pembangunan ibu kota negara gitu ya, yang sebenarnya a big part of yang lokasi yang direncanakan itu hutan ya. Bisa diargumentasikan bahwa oh itu kan hutan industri bukan hutan alam atau apa, tapi tetap saja akan ada pembukaan hutan gitu. Nah, itu kan berarti kan ada inkonsistensi nih, katanya udah stop moratorium tapi kemudian bisa jadi dibuka. Kemudian juga dulu ada penyetopan issuance of palm oil license, jadi izin sawit itu ada moratoriumnya juga, tapi di tahun lalu itu baru expired dan sampai sekarang belum ada kabar tentang seperti apa ininya, apa namanya kelanjutannya, apakah di extend atau karena ada part 2 atau seperti apa.
Terus ada kalau berhubungan dengan land use juga harusnya sertifikasi sustainable palm oil tuh ISPO-nya Indonesia gitu ya, itu juga implementasinya masih banyak pekerjaan rumahnya. Artinya sebenarnya PR-nya memang di detail-detail kebijakan sektoralnya ini gitu ya, untuk benar-benar bisa menunjukkan Indonesia bisa mencapai itu atau enggak. Kenyataannya kadang-kadang kita masih lihat di Papua pun masih ada, ya, kalau baca report-report investigatif gitu ya, jurnalisme investigatif kan kelihatan kalau masih ada, kalau dari gambar-gambar satelit gitu ya, pembukaan-pembukaan lahan gitu tetap terjadi di hutan, terutama hutan primer Papua gitu ya, dan di beberapa area di Kalimantan. Dan jadi inkonsistensi atau aku suka bilang disonansi antara apa yang dibilang sebagai target dengan kebijakan sektoral atau bahkan di level implementasinya seperti apa, itu masih jadi pekerjaan rumah. Di sektor energi serupa gitu ya, sektor energi sebenarnya banyak catch up di level tadi apa ya, kebijakan sektoral udah ada upaya-upaya kayak sekarang ada emission trading system atau apa bagian dari kebijakan carbon pricing ini gitu ya, di mana pembangkit batubara itu dikasih pemerintah merencanakan gitu ya untuk menaruh batas-batas emisi, kemudian juga memperbolehkan perdagangan karbon agar ya sebenarnya mengincentivize pembangkit batubara tersebut juga untuk berinvest lebih gitu ya untuk menurunkan emisi. Cuma ya itu nanti kita lihat implementasinya seperti apa, kita bantu apa namanya pemerintah juga dalam mengimplementasikan. Cuma yang nah terus implementasi juga punya target energi bersih atau energi terbarukan gitu ya. Nah, tapi tadi pas balik ke lihat ke kebijakan yang spesifiknya, kadang-kadang kita masih bisa lihat kalau masih belum kondusif nih untuk energi bersih atau energi terbarukan masuk ke Indonesia gitu ya, karena kebijakannya kadang-kadang masih in favor of apa namanya fossil based energy mungkin gitu. Cuma kalau aku lihat sih secara mood in the room-nya gitu ya, sebenarnya pemerintah di level birokrasi itu udah mau ngarah ke sana, cuma ada kepentingan-kepentingan kadang-kadang politik yang lebih high level gitu ya, yang karena penguasa politiknya juga banyak sekaligus adalah penguasa bisnis atau berhubungan dengan penguasa bisnis gitu ya, jadi kadang-kadang kebijakan yang harusnya udah diarahkan ke yang baik bisa tersandra gitu oleh kepentingan-kepentingan political economy yang dimiliki oleh individu-individu ini yang punya kepentingan bisnis atau apapun. Bahwa sekarang ada misalnya inisiatif ke arah apa namanya perdagangan karbon, misalnya termasuk perdagangan karbon internasional, kadang-kadang yang aku lihat juga tuh kalau sektor swasta ngelihat ini sebenarnya pure sebagai kesempatan bisnis aja and not so much tentang upaya untuk mendorong apa namanya ya aksi iklim gitu untuk ke arah kebijakan yang pencapaian target iklim Indonesia. Tapi ya yang nggak apa-apa, itu semua mungkin berjalan secara paralel. Tapi in summary gitu, ada target-target yang udah baik, ada kebijakan-kebijakan yang udah baik, tapi gap-nya masih lumayan lah, harus kita kejar nih di level implementasi maupun kapasitas untuk menjalankan dengan serius. Mungkin itu. Makasih Mbak Afu. Sorry panjang. Nggak apa-apa. Makasih banget elaborasi yang sangat elaboratif. Tadi terkait dengan perdagangan karbon ya, saya penasaran nih, kalau menurut Mbak Mai dan Mbak Alin, carbon offset itu menurut Mbak Mai sama Mbak Alin gimana ya? Apakah itu gerakan yang bisa melakukan perubahan atau gimmick aja gitu? Boleh aku dulu ya? Izin Mbak Mai. Ya kalau buat Greenpeace justru carbon offset atau carbon trading itu adalah fast solution dari krisis iklim. Ya seperti yang telah kami sampaikan ya terkait dengan solusi yang ditawarkan seperti carbon offset. Ya kita tahu misalnya menyelamatkan hutan di satu wilayah, tapi kemudian di dengan tetap terus mengeksploitasi gitu ya, itu sebenarnya bukan solusi gitu. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain juga kekhawatiran dari kawan-kawan nih masyarakat adat ya, kalau kemudian mekanisme yang digunakan, apalagi dengan menggunakan mekanisme pasar ya, perdagangan karbon, kita tahu pasti akan mengeksklusi masyarakat adat, dan ini yang dikhawatirkan justru kemudian akan menyingkirkan masyarakat adat dari ruang hidupnya dengan atas nama perubahan iklim ya. Nah apalagi ya, seperti yang Afo udah bilang gitu ya, korporasi menggunakan ini bukan dengan tujuan untuk menyelamatkan iklim ya, tapi semata-mata untuk
menangguk profit yang lebih banyak lagi dari krisis yang sebenarnya diciptakan oleh mereka. Jadi sebenarnya ini yang kita sebut dengan ketidakadilan ya. Mereka mendapatkan profit dari ekstraksi sumber daya alam yang begitu masif gitu ya. Tapi ketika terjadi krisisnya gitu, mereka kemudian alih-alih mengurangi atau bahkan mengoreksi model-model ekstraksinya, justru malah menggunakan ini untuk mengambil opportunity atau keuntungan baru gitu, karena di sana pendanaannya sangat besar gitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan, dan justru masyarakat adatnya akan disingkirkan dengan menggunakan mekanisme ini gitu. Dan satu hal lagi, kritik kita adalah ini akan menjadi greenwashing. Ya, kalau korporasi akan mengatakan, oh kami udah cukup peduli gitu dengan krisis iklim, buktinya menginvestasikan untuk menyelamatkan hutan di satu wilayah gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik kita dan kekhawatiran kita gitu, dan jelas kita menegaskan bahwa itu adalah false solution. Dan yang lain ya terkait dengan masyarakat adat, apalagi kemudian pemerintah bilang bahwa siapa yang memiliki hak karbonnya? Yang memiliki hak karbonnya adalah si pemerintah gitu ya. Ini samalah rezim hak menguasai negara. Lah kemudian masyarakat adat punya hak apa gitu? Dan itu akan otomatis kemudian ketika berbisnis ya balik negara dan corporate lagi gitu. Karena negara yang merasa memiliki hak karbon itu sendiri, padahal jelas hutan adat itu bukan hutan negara gitu. Nah, ini yang kemudian juga menjadi kritik kami terhadap karbon offset itu gitu ya. Belum lagi karbon offset itu kan bicara soal menyerap karbon dari hutan, tapi hutan itu bukan cuma soal semata-mata soal karbon ya. Hutan itu ada kebudayaannya, hutan itu ada pangannya, hutan itu ada semua terkait dengan tadi ya, ikatan antara perempuan dan alam gitu di sana. Nah, bagaimana pasar karbon itu bisa menghitung itu gitu? Dan pasti nggak akan bisa menghitung ribuan spesies di dalam hutan sana, dan juga pastinya nggak bisa menghitung berapa nilai kebudayaan gitu ya, dan terutama ikatan spiritual antara perempuan dan alam itu nggak akan ternilai, dan itu pasti tidak bisa dijangkau oleh carbon offset mechanism itu, Mbak. Makasih banyak. Oke, boleh kasih Mbak Mai, silakan. Ini menarik percakapannya, dari ekofeminis tiba-tiba bicara perdagangan karbon gitu ya. Jadi ekofeminis itu sejarahnya adalah perjuangan terhadap hak-hak perempuan yang kemudian tumbuh dan merasa enggak cukup nih bicara berkaitan concern hak-hak perempuan. Kita juga harus bicara ekologi gitu ya dalam konteks ekofeminis. Jadi alam dan seterusnya. Ekofeminis juga melihat kehidupan itu relasional gitu ya. Ada relasi antara tidak hanya manusia tetapi juga alam, bahkan tubuh kita. Itu kita tidak hidup sendiri loh. Kita ini tuan rumah buat bakteri dan mikrobia yang bahkan jumlahnya melebihi sel tubuh kita di badan kita ini gitu ya. Jadi hidup kita ini relasional. Ekofeminis justru kemudian mengkritik ini hubungan relasional, bahkan COVID pun menunjukkan bahwa Dia kan mau bilang begini, "Wey, aku itu eksis loh di dunia," gitu. Makin kalian rusak hutannya, makin mendekati itu patogen dan seterusnya. Maka kemudian muncullah krisis yang lain, krisis penyakit global gitu. Jadi ekofeminis sebenarnya menunjukkan bahwa bicara hanya perdagangan karbon, menyederhanakan kemudian krisis iklim itu jawabannya adalah molekul gitu ya, hanya urusan karbon, itu sesat pikir. Apalagi kemudian hanya bicara net zero, karbon netral itu mitos gitu. Karena kemudian dia menyederhanakan persoalan krisis iklim yang kita bahas tadi, ada ketidakadilan, pelanggaran hak, Alin juga menyebutkan hak masyarakat adat, ikatan-ikatan sosial dan budaya, itu kemudian dijawab dengan ting, ini urusan karbon ya, krisis iklim. Jadi sehingga kemudian jawabannya tidak jauh dari solusi palsu. Ukuran-ukuran yang dipakai kemudian karena mengukur karbon seolah-olah problemnya selesai, maka kemudian yang dilakukan adalah
Oke ya, kita menurunkan emisi karbon sekian. Sementara di lain pihak, eksploitasi model yang sama, misalnya sekarang pemerintah sedang mempromosikan ekonomi hijau. Apa ekonomi hijau? Oke, kita bicara mengeksploitasi nikel besar-besaran untuk menyimpan, untuk menciptakan baterai listrik dan bicara energi terbarukan. Energi terbarukan itu tidak, itu disebut ekonomi hijau. Dari ekonomi hijau itu, ada pola yang sama. Apa? Eksploitasi nikel dan seterusnya, memiskinkan masyarakat sekitar, merusak alam dan seterusnya, yang sebagian besar kemudian ditujukan untuk ekspor juga. Jadi sistemnya berulang, hanya dibungkus kemudian dengan nama ekonomi hijau, you name it lah gitu ya. Kita tidak benar-benar kemudian menunjukkan bahwa krisis ini mestinya mengubah sistem gitu. Sistem yang harus dirubah, bukan pendekatan-pendekatan yang kemudian membungkusnya menjadi seolah-olah berubah. Sehingga saat kita bicara tadi net zero, itu kan seolah-olah kita bisa mengganti. Jadi perusahaan bisa membeli, saya bisa terus melakukan model yang sama, eksploitasi yang sama, jika saya membeli sekian batas karbon gitu ya, yang tidak boleh saya eksploitasi atau tidak boleh saya lepaskan karena eksploitasi. Sama aja. Jadi ada sesat pikir dalam konteks pendekatan ekonomi emisi karbon itu, otomatis juga dalam konteks net zero yang penting kita kritisi. Makasih banget Mbak Mai, kalau bahasanya di tempat saya ada upaya depolitisasi gitu ya, akhirnya kemudian diperkecil menjadi net karbon segala macam. Oke, menarik banget diskusinya. Sayangnya waktu kita tinggal sedikit saja, mungkin kita langsung ke rekomendasi nih. Apa sih menurut Mbak Mai, Mbak Afu, dan Mbak Alin rekomendasi yang tepat guna untuk menawarkan solusi keadilan iklim ini berbasis teknologi gitu. Silahkan Mbak Alin dulu mungkin. Boleh. Jadi begini, tadi kita udah bicara soal kritik yang disampaikan oleh ekofeminisme terhadap sistem ekonomi kapitalisme ini gitu ya. Dan salah satu kritiknya adalah sebenarnya bagaimana kapitalisme itu mereduksi pengetahuan-pengetahuan perempuan. Nah, saya nggak mau kita terjebak kemudian pada teknologi yang justru semakin menjauhkan perempuan dari alamnya. Kita harus belajar dari revolusi hijau ya, revolusi hijau yang kemudian justru menyingkirkan perempuan dari ruang hidupnya, dari kekayaan alamnya gitu. Nah, ini yang mesti kita pikirkan. Jadi, kalau rekomendasi teknologi seperti apa yang bisa memastikan, yang pertama tentu saja teknologi yang berbasiskan pada pengetahuan dan pengalaman perempuan gitu. Karena kalau enggak gitu ya, maka teknologi justru menjadi alat untuk menyingkirkan perempuan ya, terutama kita kalau bicara soal perempuan, jangan hanya basisnya tentu jangan bias kota, itu pertama gitu ya. Apalagi kalau bicara soal krisis iklim, kerentanan itu yang lebih besar itu pada masyarakat atau perempuan, kalau kita bicara soal perempuan yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil, yang mungkin akan kalau bicara soal teknologi, pasti mereka akan tersingkir gitu. Nah, tapi bagaimana sebenarnya pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan dalam membangun resiliensinya gitu menghadapi krisis iklim itu yang mestinya bisa digali gitu ya, dan kemudian difasilitasi oleh pemerintah gitu ya untuk bisa disupport gitu. Nah, bagaimana tuh teknologi bisa kemudian mengakomodir itu gitu ya, agar tadi kalau bicara soal keadilan iklim itu juga kita bicara soal keadilan gender ya, nggak ada no climate justice without gender justice gitu. Nah, ini yang kemudian jadi mungkin teknologinya seperti apa, saya menawarkan prinsip-prinsipnya, prinsip yang harusnya berbasis pada pengalaman dan pengetahuan perempuan, karena kan di situ ya nilai-nilai feminisme itu salah satu yang diperjuangkan oleh feminisme adalah berbasiskan pada pengalaman hidup perempuan, yang selama ini pengalaman hidup perempuan gitu itu dianggap bukan sebagai sebuah pengetahuan oleh pengetahuan modern.
Nah, inilah yang kemudian harus kita dekonstruksi, bahwa pengetahuan, bahwa teknologi gitu, itu memang harus berbasiskan pada pengalaman-pengalaman perempuan. Dan itu sudah dibuktikan ya, dari survivalnya perempuan di terutama di pedesaan gitu ya, dalam menghadapi krisis iklim. Nah, inilah yang harus bisa di kita temukan, dan kemudian kita mendorong agar negara mendukung itu. Misalnya pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau di dalam hutan, ya kepastiannya adalah misalnya pengakuan terhadap hutan adatnya gitu. Nah, itu antara lain agar kita nggak terjebak pada soal teknologi ansih semata. Gitu, Mbak Wike. Makasih Mbak Alin, menarik banget rekomendasinya. Silahkan Mbak Afu atau Mbak Mai dulu. Mbak Mai duluan, mungkin kalau boleh. Saya rasa penting meletakkan teknologi itu apa gitu ya. Bayangan kita tentang teknologi itu sesuatu yang apa ya, memudahkan, sesuatu yang maju, sesuatu yang terdidik gitu-gitu, dan dikenalkan oleh negara-negara utara atau industri gitu. Jadi mindset kita tentang teknologi mesti kita koreksi berkaitan dengan konteks krisis iklim seperti yang disampaikan oleh Alin tadi ya. Yang pertama adalah meletakkannya sebagai sesuatu, kita harus melihatnya sebagai apapun prakteknya. Ini kan kita selalu bicara bahwa teknologi bisa menjawab segalanya. Bayangkan sebuah teknologi yang justru untuk menghasilkan itu merugikan orang lain. Jadi etika kepedulian atau ethic of care gitu ya, dalam penggunaan teknologi ini menjadi penting. Dia memudahkan siapa? Siapa yang bisa mengakses? Apakah teknologi yang memudahkan ini justru mengorbankan orang lain? Misalnya kalau kita bicara, jawaban krisis iklim itu adalah terletak pada kita menggunakan energi terbarukan, kira-kira gitu ya. Maka kemudian kita berpikir substitusi, bukan mereduksi. Substitusi artinya apa? Oke, kita harus menciptakan banyak baterai. Maka kemudian eksploitasi baterai nikel dan seterusnya, batu bara dan seterusnya, itu berdampak pada masyarakat dan perempuan misalnya di Pulau Kalimantan, di Morowali misalnya, Sulawesi Tengah, untuk so-called teknologi hijau misalnya. Jadi penting menurut saya koreksi terhadap itu, apakah penggunaan teknologi ini mempercepat perusakan dan opresi, karena jangan lupa perempuan itu tidak seragam ya. Penting untuk melihat interseksionalitas gitu di dalam saat kita melihat juga siapa yang menggunakan, siapa yang mendapat manfaat gitu. Sehingga apapun teknologi yang digunakan, termasuk meletakkan bahwa teknologi-teknologi yang sekarang atau pengetahuan kalau kita bicara yang dipakai di komunitas itu yang sebenarnya diangkat, termasuk yang kemudian menghubungkan satu sama lain, solidaritas antar komunitas, sesuatu teknologi yang kemudian punya fungsi untuk memulihkan krisis gitu ya, yang situasi memulihkan hal-hal yang sudah rusak gitu. Jadi justru kita justru memikirkan teknologi yang justru membawa kepada kepulihan gitu ya, healing gitu, membantu kita untuk tidak terus-menerus mengalami trauma akibat misalnya bencana dan seterusnya gitu, yang justru tidak melahirkan eksploitasi baru. Jadi Oke, makasih banget Mbak Mai. Silahkan Mbak Afu. Iya, makasih banyak. Belajar banyak dari yang udah disampaikan Mbak Lin dan Mbak Mai tadi. Kalau aku sih sebenarnya tadi agak berharap, makanya tadi minta Mbak Mai masuk duluan, agak berharap bahwa ada solusi yang memang teroperasionalisasi in terms of bagaimana caranya mengubah
para penguasa-penguasa ini gitu kan, untuk memang mengadopsi pendekatan tersebut gitu. Karena kita bisa ngomong berjuta-juta kali gitu ya tentang bahwa ini masih pendekatan yang masih patriarkis, bahkan solusi krisis iklim, net zero, segala macam masih bermasalah. Tapi the fact of the matter is, karena mereka adalah orang-orang paradigma lama, ketika mencari solusi tentu mereka akan menggunakan paradigma lama dalam mencari solusinya gitu kan. Nah jadi memang ini saya sepakat banget gitu bahwa ini paradigmanya masih lama, dan bahkan paradigma ini yang harus ditopel altogether supaya solusinya juga menyeluruh, bukan sekedar melabeli apa ya, menghijaukan pendekatan-pendekatan lama gitu. Yang saya paling suka, salah satu penulis yang membahas, dua penulis yang membahas tentang bagaimana kita bisa mengubah paradigma ini dari akarnya, adalah yang pertama George Monbiot gitu, yang satu lagi Kate Raworth. Mereka berdua mempermasalahkan sistem pendidikannya sendiri gitu ya, sistem pendidikan, ilmu ekonomi, dan juga politik gitu ya, yang akhirnya menciptakan ya ini agen-agen, ya kan kalau kita ngomonginnya Freire gitu ya, kan pada akhirnya pedagogy of the oppressed, people are the result of their education system, apa yang mereka pelajari. Mbak Mai, Mbak Alin, dengan segala konsep progresifnya mungkin memang belajar critical theory dan sebagainya, tapi akhirnya produk-produk yang orang-orang yang belajar ilmu ekonomi ya akan berpikir secara bagaimana pasar berfungsi, bagaimana ilmu ekonomi berfungsi. Makanya aku selalu percaya, dan ini yang aku lakukan lewat think policy gitu ya, kita memang intervensi lewat pendidikan paradigmanya yang diubah sama sekali gitu. Jadi memang bagaimana ilmu ekonomi diajarkan di fakultas-fakultas, di universitas-universitas harus berubah. Kita harus ganti kurva supply and demand yang udah jadul, udah jebot banget, does not answer the problems of 21st century, tidak bisa apa ya, tadi kita mengubuhkan perubahan yang sangat fundamental, itu tidak bisa tercapai kalau kita masih belajar ilmu ekonomi seperti ini. Kalau para orang-orang yang belajar ilmu ekonomi tidak juga belajar critical theory, tidak juga belajar sosiologi, tidak belajar antropologi, tidak belajar feminisme gitu ya, nggak akan terjadi perubahan ini. Jadi kalau tadi ngomongin solusi ya, buat aku itu bahwa harus diubah paradigma ilmu ekonominya, institusi-institusi finansial global yang percaya dan terus mendorong GDP growth sebagai indikator kemajuan, itu udah harus diganti. Kita harus tinggalkan GDP growth sebagai pengukuran, kita harus mengganti dengan indikator yang lebih komprehensif, yang memasukkan tadi well-being, dilibatkannya marginalized communities, masyarakat adat, dan tadi nilai-nilai kesetaraan sebagai hal yang harus diukur, itu ya memang harus berubah gitu. Terus tadi aku sebut juga George Monbiot, jadi kalau yang donut economics tadi arahnya gitu, bahwa harusnya kita agnostik terhadap growth, growth harusnya ditinggalkan, terus juga ekonomi, sistem ekonomi, ya tadi harus diajarkan, ekonom-ekonom hari ini harus belajar paradigma-paradigma baru dalam mengukur kemajuan. Yang kedua, George Monbiot, kalau dia bilangnya, sistem politiknya sendiri juga harus membuat orang merasa belong ke dalam proses politik. Hari ini sistem politik dan kapitalisme membuat manusia merasa isolated ya, merasa hidup sendiri, politik itu tidak mewakili apa kepentingan mereka gitu. Jadi kalau Monbiot dia bilang kita harus mendesentralisasi solusi-solusi gitu. Jadi jangan kalau dalam konteks krisis iklim maupun yang lainnya kan sekarang masih sangat tersentralisasi, masih sangat global, kemudian ada ya sedikit penguasa terkonsentrasi wealth, itu mereka punya solusi yang dalam bentuk teknologi yang tadi disebutkan bermasalah ini gitu, yang arahnya juga tetap eksploitatif, tetap jadi mining nikel dan seterusnya gitu. Tapi instead dia bilang justru gaungkan, skala besarkan solusi-solusi yang sifatnya lokal, yang datangnya dari lokal, dari kearifan-kearifan lokal, untuk kemudian ya bisa jadi direplikasi atau setidaknya lebih ke meng-enable aja solusi-solusi lokal ini untuk terus tumbuh gitu. Karena memang seringkali yang paling memahami tantangan ekologis di daerah lokalnya, yang paling tahu bagaimana cara menjaga ya baik itu iklim di level lokal atau mereduksi kerusakan lingkungan atau manage sampah atau apa, itu memang sebenarnya banyak solusi lokal gitu, tapi kita seringkali terpanakan oleh kayak oh harusnya tuh ada solusi global yang kemudian bisa diekspor dari satu negara ke semua negara, oh ada negara ini yang mengimplementasikan teknologi ini, jadi teknologinya harus ditransfer ke Indonesia gitu. Padahal sebenarnya ya itu tadi ya, apa ya, kearifan tentang bagaimana kita harus menjaga harmoni dengan alam segala macam itu sangat local based. Aku tahu waktunya udah habis, tapi singkat aja, jadi salah satunya juga ya termasuk misalnya suku Dayak Iban gitu ya, ini yang paling sering dipakai ceritanya di desa Sungai Utik gitu ya, bagaimana mereka sudah punya sistemnya sendiri gitu, bahwa mengambil kayu itu ada batas maksimalnya per tahun berapa, bahwa mereka bilang sungai adalah darah, tanah adalah ibu,
dan seterusnya gitu. Jadi ini gitu yang solusi-solusi decentralized, teknologi-teknologi yang terdesentralisasi ini yang mungkin harus semakin dikedepankan sebagai solusi krisis iklim. Dan tadi jangan lupa dengan prinsip equity dan bahwa semuanya dilibatkan inklusif dan memang harus diubah paradigmanya secara fundamental. Mungkin itu tambahan dari aku, makasih. Oke, baik. Menurut saya diskusinya ini sangat bermanfaat dan insightful banget. Kalau boleh saya menggaris bawahi gimana kemudian rekomendasi dari tiga pembicara kita ini, yaitu satu itu mengembangkan teknologi itu berbasis pengetahuan dan pengalaman perempuan, dan juga bagaimana mengembangkan teknologi yang lebih berbasis kepada resiliensi dan juga mengutamakan ethics of care, kemudian memastikan akses dan manfaatnya itu untuk siapa, kemudian juga gimana pendidikan itu menjadi core penting dalam mengupayakan alternatif cara melihat ekonomi yang tidak hanya bertumpu kepada pertumbuhan gitu ya. Tadi Mbak Afu juga menyebut donat ekonomi maupun curs membio dalam hal ini. Nah, kemudian yang lain lagi adalah bagaimana kemudian ekofeminisme ini menjadi paradigma alternatif untuk mencapai keadilan iklim yang fokusnya adalah ke well-being, melihat kembali lagi melihat bagaimana kita itu relasinya itu bersifat relasional. Kemudian basisnya adalah keadilan, terutama keadilan gender. Lalu bagaimana cara kita untuk melambatkan diri kita ya, karena kita berbasis kepada pengalaman kita kemarin pandemi, ternyata kita bisa seperti itu. Nah, teman-teman dapat post di story ataupun feed gambar video tentang hal yang menarik dan insightful yang didapat dari diskusi ini. Lalu jangan lupa mention dan tag Instagram dari shehex.id, ruang dan tempo, dan kumpul-id. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Indosat Uridu Hutchison untuk tahu informasi menarik lainnya, dan hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan shehex. Oke, kita lanjut ke Q&A session. Saya sudah mendapatkan dua pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Gelora Space. Untuk tiga pembicara kita ya, apa yang Indonesia sudah lakukan dalam komitmen perjanjian Paris? Silakan Mbak Afu, Mbak Alin, atau Mbak Mai duluan. Aku mungkin akan ulang yang tadi udah disampaikan sih, jadi aku nggak akan ulang, tapi tadi ya, jadi sebagai bagian dari perjanjian Paris, memang Indonesia punya target penurunan emisi, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan sektoralnya yang dikeluarkan. Cuma itu tadi gitu, sepakat banget dengan yang Mbak Mai sampaikan, bahwa pada akhirnya ini juga kita nggak mau cuma jadi bean accounting exercise, atau cuma masalah ngitung-ngitung aja, tapi tidak mengubah secara tadi di level paradigma, kita harus mengubah model ekonominya gitu. Jadi itu sih yang mungkin masih jadi PR bersama. Kalau misalnya mau baca secara lebih spesifik apa aja plannya, sebenarnya sudah ada di website KLHK, juga bisa diakses apa aja peta jalan intervensi yang pemerintah sudah siapkan untuk 5 sektor NDC. Jadi tadi ada lahan, energi, sampah, IPPU, industri, dan juga agriculture gitu ya, bisa dibaca dengan lebih detail mungkin, karena ini harusnya sampai jam 1 kan, jadi aku mungkin lebih ngerekomendasiin untuk baca langsung aja dari website KLHK. Oke, makasih Mbak Afu. Mbak Alin? Ya, kalau klaimnya pemerintah, kalau misalnya teman-teman ingat pidatonya Presiden di COP26 itu banyak yang sudah dilakukan ya. Tapi kemudian kalau kita balik lagi ke kebijakan dalam negeri kita dan apa yang terjadi hari ini gitu ya, kita justru melihat sebenarnya komitmen-komitmen itu hanya di atas kertas atau disampaikan pada setiap COP. Gitu ya, bahwa kita sudah ini, sudah itu, dan seterusnya. Tapi misalnya beberapa kebijakan yang justru sekarang menjadi acuan dari pemerintah itu kebijakan yang kontradiktif dengan komitmen iklimnya. Misalnya antara lain Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, atau kita sebutnya Omnibus Law Cilaka gitu ya, itu yang justru akan semakin memperparah krisis iklim, dan sebenarnya kebijakan dekarbonisasi nggak akan terjadi gitu. Apalagi pencapaian target ini ya, untuk bisa berkontribusi menurunkan emisi gitu. Nah, yang lain kebijakan-kebijakan perlindungan ya terhadap terhadap lingkungan dan krisis iklim juga memang kalah dengan kepentingan ekonomi dan politik. Nah, ini yang sebenarnya kritik kita, bahwa komitmen iklim yang ditunjukkan oleh
pemerintah di setiap forum-forum itu forum-forum global ya, justru sebenarnya itu berbanding terbalik dengan fakta-fakta kebijakan nasional yang dikeluarkan. Nah ini yang kita bilang apa namanya, komitmennya jadi komitmen semu gitu. Nah ini yang harus kita dorong ya, agar pemerintah kalau bicara soal komitmen di global itu juga harus konsisten dengan kebijakan di dalam negerinya gitu. Nah ini memang tantangannya ada justru di kebijakan dalam negeri kita. Angka deforestasi misalnya sebagai klaim, itu kan klaimnya sudah berkurang ya, atau bahkan nggak ada deforestasi, tapi kita tahu sebenarnya bahkan ada di Papua ada deforestasi terencana gitu. Nah ini yang sebenarnya apa namanya, menguji gitu ya komitmen iklim global pemerintah justru dengan kebijakan-kebijakan di dalam negeri. Mungkin itu aja sebagai tambahan. Makasih Mbak Alin. Mbak Mai? Saya mau nambahin sedikit aja. Jadi di COP26 Glasgow itu ada tribunal rakyat, jadi pengadilan rakyat gitu ya, yang justru mengkritik perjanjian Paris gitu. Bahwa perjanjian Paris itu tidak cukup. Jadi pengadilan rakyat ini dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat sipil dan rakyat anak muda, yang bahkan menunjukkan bahwa dengan berbasis perjanjian Paris, justru pada prakteknya dukungan terhadap eksploitasi emisi energi fosil itu meningkat, penggunaan dana untuk militer meningkat. Saya hanya mau menggambarkan bahwa saat kita bahkan bicara perjanjian Paris saja nggak cukup, dan Alin serta aku juga menunjukkan bagaimana posisi pemerintah dalam mentaati perjanjian Paris itu sendiri. Terima kasih. Oke, makasih banget Mbak Mai. Ada satu pertanyaan lagi dari Aflaha Astri. Sebenarnya ditujukan khusus buat Mbak Mai, tapi karena dua perempuan yang lain, Mbak Afi dan Mbak Alin juga melakukan praktik ini, jadi nanti saya berikan waktu, walaupun singkat aja jawabnya. Gimana ya caranya agar perempuan dapat lebih merdeka lagi dengan tidak ada batasan bahwa stereotip perempuan hanya bertugas di rumah, bukan sebagai wanita karir? Aku duluan, Mbak. Iya Mbak, okay. Silakan. Saya rasa yang pertama itu kedengaran nggak? Karena lagi berisik. Kedengaran? Kedengaran, Mbak. Oke, okay, boleh Alin dulu. Aku mau. Oke, okay, Mbak Alin, lalu Mbak Afu, mungkin baru habis itu Mbak Maya sembari biar yang berisik-berisik hilang. Silakan. Ya, pertama soal terkait dengan stereotype, memang iya masih terjadi ya di dalam konteks sosial kultur Indonesia, dan bukan cuma di Indonesia, di hampir semua belahan dunia mungkin masih ada stereotype seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai perempuan ya memerdekakan diri kita. Nah, ini mungkin juga nggak mudah juga gitu ya. Apalagi memang sistem pendidikan kita ya sistem pendidikan yang masih patriarkis gitu. Nah, ini yang mungkin perlu pendidikan kritis atau membongkar model pendidikan kita, kurikulum pendidikan kita yang memang mendorong agar kultur sosial kita itu memberikan membuka gitu konsep keadilan bagi perempuan dan laki-laki untuk bisa berkembang secara bersama-sama gitu. Nah, tentu saja setelah bisa berpikir merdeka, kita bisa memerdekakan diri kita sebagai perempuan gitu ya, dan pada akhirnya kita bisa menentukan pilihan-pilihan kita secara bebas gitu. Menentukan pilihan kita secara bebas tentu saja berbasiskan pada kesadaran kita sebagai perempuan gitu. Apapun pilihannya ya, pilihan berkarir, pilihan menjadi ibu rumah tangga, pilihan punya anak, tidak punya anak, dan seterusnya gitu. Itu adalah pilihan bebas yang bisa ditentukan oleh perempuan, dan tentu saja langkah pertamanya memang harus memerdekakan pikirannya dan dirinya. Mungkin itu dari aku, Mbak. Makasih banget Mbak Alin, saya sepakat banget. Silahkan Mbak Afu. Aku mungkin karena itu udah lengkap juga akan spesifik stereotipe perempuan di sektor lingkungan ya, karena menarik banget gitu kalau misalnya kita lihat teman-teman yang kerja di ini isu lingkungan, NGO lingkungan terutama atau institusi yang berhubungan dengan lingkungan, memang mayoritas perempuan. Ini aku nggak tahu apa hubungannya, mungkin tadi ada
ada semangat tadi bahwa semangat feminisme atau kesetaraan juga nyata gitu ya, dan apa yang menggerakkan lebih banyak perempuan untuk bekerja di sektor ini. Tapi yang kemudian menarik adalah statistiknya kemudian langsung berubah ketika posisinya udah posisi kepemimpinan. Jadi ketika udah jadi direkturnya dari institusi tersebut atau di posisi manajerial gitu ya, di tempat Ejo kerja aku dulu sebelum ini kerja gitu, mayoritas perempuan, tapi begitu masuk ke manajemen semuanya laki-laki. Jadi rapat manajemennya laki-laki semua gitu. Dan ini menurut aku kata tadi kalau ngomongin apa ya, akhirnya tidak ketidakmerdekaan diri gitu ya, memang sangat berhubungan sama bagaimana perempuan sering mendiscount diri mereka sendiri gitu ya, padahal dengan kemampuan yang kadang-kadang dengan apa ya, jauh lebih bekerja keras dengan kemampuan yang sebenarnya sudah cukup untuk posisi manajerial atau posisi kepemimpinan itu, seringkali kita mendiskon diri kita dan kita ngerasa nggak cukup. Sedangkan lebih banyak laki-laki yang dari kecilnya dia selalu dibilang, ya kamu hebat, kamu cukup, apa segala macam, sehingga meskipun kemampuan dia sebenarnya di bawah perempuan, jadi misalnya ada posisi yang sama, ada satu orang perempuan dan laki-laki untuk mengambil posisi yang sama, meskipun posisi laki-laki ini sebenarnya secara keterampilan bisa jadi di bawah yang perempuan, tapi dia bisa lebih percaya diri dan akhirnya mendapatkan posisi tersebut. Itu sering banget aku lihat dimanapun. Jadi mediokritas manajer laki-laki yang tetap percaya diri untuk mengambil posisinya itu sering banget terjadi gitu ya. Nggak bilang semua manajer laki-laki seperti itu, tapi ini sebuah pattern gitu. Nah, jadi mungkin tadi ya ajakannya ya, kalau ngikutin apa bukunya Sheryl Sandberg ini, tulin in gitu ya, kayak jangan diskon diri sendiri ketika ada kesempatan di depan mata kita untuk mengambil kesempatan yang apa ya, mungkin agak kita ngerasa di atas kemampuan kita gitu, nggak apa-apa, lean in, apa ya, embrace the challenge, terus kita coba aja, karena kita butuh lebih banyak perempuan sebenarnya di posisi kepemimpinan gitu, yang akhirnya membuat banyak keputusan-keputusan strategis dan bisa mengubah, tadi kalau kita ngomongin paradigma pembangunan, landscape pembangunan ke depan, emang kerasa banget ketika pemimpinnya perempuan, beda sekali pendekatannya dalam menyelesaikan masalah, termasuk ketika kita ngelihat selama pandemi ya, negara-negara yang dipimpin oleh apa Perdana Menteri atau apa Presiden perempuan, itu pendekatannya beda dan terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan isu pandemi kemarin. Jadi ini menarik banget untuk dilihat lebih lanjut. Thank you. Boleh minta Mike? Iya. Kalau tadi bicara personal dalam konteks komunitas, saya mau bawa ke konteks politik ya. Perlu ada refleksi politik sebenarnya berkaitan dengan pendisiplinan perempuan, gitu ya. Kita tahu pada bersamaan dengan kasus misalnya pembantaian 65 misalnya, itu juga dilakukan pembunuhan terhadap gerakan perempuan yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan gerakan PKK gitu ya, di mana gerakan PKK itu salah satunya menempatkan kepala keluarga itu laki-laki. Bahkan dalam undang-undang perkawinan pun masih gitu. Perempuan itu adalah salah satunya melahirkan dan mengurusin kerja-kerja domestik yang mestinya juga bisa dilakukan berdua. Ruang-ruang domestik itu tidak hanya ruang-ruang perempuan. Jadi menurut saya perlu ada refleksi nasional untuk kemudian meletakkan kembali dan menghidupkan gitu. Dulu gerakan perempuan kita itu luar biasa gitu ya, terkenal gitu di dunia gitu. Yang kemudian dikomuniskan Gerwani misalnya gitu ya, salah satunya gitu. Tapi yang saya mau bilang, saat pembunuhan terhadap gerakan perempuan itu juga dilakukan serentetan dengan pendisiplinan perempuan lewat program-program pemerintah, sebutlah salah satunya PKK. Ada yang baik, tapi kemudian meletakkan perempuan dalam ruang domestiknya. Itu yang pertama. Ditambah dengan juga tafsir-tafsir agama gitu. Sehingga penting menurut saya kita mendukung gerakan-gerakan yang merebut tafsir agama. Salah satunya yang didorong oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia misalnya, bahwa tafsir agama sendiri itu tidak, dia meletakkan perempuan juga semulia laki-laki. Nah, akhirnya tentu saja berpulang kepada kita sebagai individu gitu ya, karena informasi berkembang, kita penting memilih informasi mana yang kemudian membuat kita tumbuh dibandingkan membuat kita merasa oh kita akan masuk neraka dan seterusnya misalnya gitu ya. Jadi penting kemudian menurut saya kita kritis memilih dan juga terlibat dalam mendorong model-model kerjasama di antara perempuan misalnya sehingga saling bantu, itu menjadi penting. Tetapi sekali lagi saya ingin menyerukan sebenarnya perlu ada refleksi dan gerakan politik untuk meletakkan kembali bahwa
gerakan perempuan itu penting untuk tumbuh kembali gitu ya, karena sempat dibunuh pada tahun 65, untuk meletakkan bahwa ya laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama gitu untuk melakukan apapun termasuk memimpin. Saya rasa itu, Winka. Terima kasih. Terima kasih banget Mbak Mai, sekaligus terima kasih banget untuk Mbak Alin, Mbak Afu, dan Mbak Mai. Obrolannya kita seru banget, kayaknya kita perlu ketemu di lain forum ya untuk ngobrolin ini banyak lagi. Terima kasih atas pandangan view-nya segala macam yang sangat insightful sekali, nanti kita sambung lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih semuanya. Tibalah di penghujung acara SheHex 2022 siang hari ini. Sebelum mengakhiri sesi, saya memiliki pengumuman. Ada 3 pengumuman. Yang pertama, saya mau mengingatkan kalau nanti hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, kita juga akan menyelenggarakan webinar selanjutnya dengan topik yang menarik banget, yaitu NFT Talks, bagaimana NFT mendorong revolusi kesetaraan dalam gender dan ekonomi kreatif. Jangan lupa teman-teman nanti join hari Kamis tanggal 9 Juni 2022. Yang kedua, saya ingin meminta partisipasi teman-teman semuanya untuk mengisi feedback form yang ada di komen. Kemudian juga kalian bisa juga scan ini, scan barcode, QR barcode yang tertera di layar sekarang ini. Setelah itu silakan melakukan daftar ulang melalui she.ac/daftar-ulang untuk bisa mendapatkan e-sertifikat atau e-certificate. Jangan sampai lupa ya, lumayan kan dapat e-certificate ya. Yang ketiga, biar kita selalu update sama info terkini, follow Instagram shehex.id yang ada di layar, karena masih banyak banget acara yang menarik lainnya. Lalu kalian juga bisa mengunjungi website resmi shehex.id, ada di layar juga. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Indosat Uridur Hutchison untuk tahu informasi menarik lainnya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada para partner yang telah membantu menyukseskan acara dan para hadirin yang sudah mendengarkan hingga akhir acara ini. Mohon maaf saya haturkan jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya Wike Capri undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.